gak bisa. Diponis apa? Mandul itu kan dok. Ya nangis berdoa. Sampai 3 hari 3 malam terus berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah saya dokter. Saya dengan dokter yang bisa menangani kasus ini, masalah saya ini gitu. Begitu. Ya, enggak berapa lama kemudian, muncul. Berapa bulan kemudian muncul di Facebook. Nengok-nengok Facebook kan muncul Dokter Suryo gitu. Terus baca-baca komennya. Loh, ini kayaknya sama ini. Kayak kasusku. Terus telepon ibu yang di Pekanbaru. Pekanbaru kita suruh cek benar enggak berada Dokter Suryo di Pekanbaru. Ternyata benar. Let's go. Enggak ambil keputusan. Langsung, Dok. Tadinya gini, ala udahlah itu enggak usah gitu-gitu udah karena enggak didukung lah, Dok. Tapi entah kenapa semangat kali kita di kayaknya yakin dalam hati enggak ada salahnya kan dicoba gitu. Udah. Sampai kemarin naik bus langsung besoknya sorenya operasi. Ternyata semua itu kita harus ikhlas kata Dokter Suryo, kita ikuti. Ternyata saya punya baby queen maklasi yang diberi nama oleh Dokter Suryo. Terima kasih bos, siap bos. Please nih ya Allah.